berkaitan dengan penangkapan yang simpati dengan LTTE. Nampaknya dia macam menyebabkan polemik antara pihak PDRM dengan politician. Macam beginilah. Okey. Sebenarnya dalam kes LTTE ini, kita serahkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan. Kita telah nyatakan bahawa kalaulah contoh kita selaku menteri atau timbalan menteri ataupun perdana menteri boleh diktet apa juga yang dibuat oleh polis, you should be very worried, because Pakatan Harapan kita sudah sebut kita tidak akan interfere kepada apa juga siasatan yang dibuat oleh polis. So let the police investigate. Kan, kalau macam kita menteri atau timbalan menteri boleh, ini jangan siasat lah, ini jangan siasat, kita sepatutnya rasa risau lah kan, because seolah-olah ada tangan-tangan ajaib yang mempengaruhi polis. So ini yang disebut daripada zaman dulu. So sekarang bila Pakatan Harapan memerintah, kan lebih baik kita serahkanlah kepada polis untuk membuat siasatan. Dan akhirnya kita akan lihatlah apa hasil daripada siasatan itu. Serahkan kepada AG, AG akan buat tindakan lah. Because ada pengasingan kuasa. Kan bila polis sudah buat siasatan, siasatan telah lengkap, diserahkan kepada AG. So biarlah AG pula yang tengok apa tindakan yang sewajarnya perlu dilakukan.